teman-teman pencinta voli yang mau tahu informasi seputar voli terbaru di Lombok dan di sekitarnya, bisa like dan subscribe channel Marshall Toser. Ingat, like dan subscribe. Buka Marta, tekanan dari keroyok yang di sektor kiri, namun saya masih bisa diantisipasi. Kali ini tekanan balasan saya sebesar dari Marta tidak mampu melewati bibir net poin pertama untuk Royal Lombok Timur kali ini 1-0. Kali ini Rohman namanya yang akan melakukan serbes. Keras rupanya smash yang dilakukan oleh Izul. Poin pertama untuk PUPR. Di mana smash keras dilakukan oleh Izul, kini melakukan serbes. Izul kali ini. Tekanan dari Royal, namun kembali diantisipasi. Tekanan balasan PUPR, back attack melakukan namun masih lemah. Namun kembali tekanan dilakukan, lagi-lagi gagal. Kembali lagi melakukan tekanan, membuatkan hasil event yang tidak sempurna dilakukan oleh Rizky Rumayora. Kroya kali ini melalui Rio. Sa membidik libero dari PUPR. Rio kali ini bersama dengan libero yang tetap kembali lakukan. Sejajar cukup lemah manis, namun mematikan. 3-1 kali ini Kroya unggul leading 2 angka. Masih eksekutor yang sama, Rio lakukan sa. Santai saja membidik libero. Tekanan spekulasi dilakukan dari PUPR. Sayang tidak bisa dimaksimalkan. Tekanan balasan kali ini PUPR nomor 12 merupakan pelanggaran, di mana space keras dilakukan oleh medal membuahkan hasil yang sempurna 2-3. Ya, kali ini Marsa berkonsep. Tekanan dari Kroya cukup manis loh, yang dikesankan oleh Ica. Sekali ini kembali pindah poin 4-2. Ini Kroya leading 2 angka kembali. Aziz kali ini melakukan sejajara membidik sektor kiri barisan pertahanan dari PUPR Lombok Tengah, sehingga kembali memberikan poin 5-2. Kali ini leading 3 angka kali ini Kroya. Masih eksekutor yang sama, Aziz kali ini sub keras. Lagi-lagi memberikan poin gratis untuk Kroya 6-2 kali ini. Kembali meninggalkan jarak yang cukup jauh 4 adalah 6-2. Masa kita lihat sama Aziz Riosa melambung tinggi, kembali memilih libero. Marsal angkat bola di center kanan, menutup dengan keras. Kerjasama yang sempurna yang dilakukan dengan medal kembali indah poin 3-6. Kembali PUPR memperkecil ketertinggalannya. Medal kali ini Jamsep lakukan. Cukup manis suasana, 1-1. Tidak disangka-sangka Dala akan menutup 4-6 kali ini. Masih tertinggal 2 angka PUPR Lombok Tengah. Masih dengan eksekutor yang sama, medal kali ini dari Jamsep lakukan. Tidak bisa menukik di jantung pertahanan Kroya. Pindah poin kali ini 7-4. Leading kembali 3 angka Kroya Lombok Timur dari PUPR Lombok Tengah. Ijasa kembali milik libero. Marsal akan kembali sektor kanan. Smash keras yang dilesahkan oleh Dami. Dami kali ini kembali memberikan poin untuk PUPR Lombok Tengah 5-7. PUPR Lombok Tengah kali ini Aryo Sep membidik libero. Tekanan dari Kroya kembali lakukan, namun sayang apa yang terjadi, pelanggaran rupanya. Salah satu medali PUPR, ya, technical tap out kali ini leading 3 angka Kroya Lombok Timur dari PUPR Lombok Tengah. Ya, kita kembali di set yang pertama. Masih tekanan dari PUPR kali ini santai saja, namun masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi?
Kembali lagi rupanya pelaku double sasaran. Kembali poin bertambah 6-8 untuk PUPR, kembali memperkecil ketertinggalannya. Dami kali ini lakukan serve tanpa jarak, bola mendatar namun kembali diantisipasi libero dari Royal. Smash cross di sektor kanan. Namun sayang tidak bisa dihalau. Nampaknya oleh Dami pindah poin kali ini 9-6. Leading kembali 3 angka Royal Lombok Timur. Tekanan dari PUPR namun masih lemah, namun kembali diantisipasi. Tekanan yang sempurna yang dilesatkan oleh Rio kembali membuahkan hasil. Leading kali ini 4 angka 10-6 Royal Lombok Timur. Masih dengan eksekutor yang sama. Yeah, so kembali memidik libero dari PUPR. Yes, itu setor kiri bangsa pertahanan Kroya, namun sayang keluar Zahra. Kembali poin bertambah untuk Royal Lombok Timur 11-6. Kembali jarak poin yang cukup jauh, 5 angka kali ini. PUPR kali ini back attack, namun saya masih lemah. Tekanan balasan Kroya kali ini ada Rahman. Namun nampaknya apa yang terjadi Zahra, pelanggaran rupanya yang dilakukan salah satu pemain dari Royal Lombok Timur. 7-11 poin untuk PUPR. Marta kali ini jump set melakukan cukup keras, namun kembali diantisipasi. Tekanan spekulasi namun kembali gagal. Kali lagi tekanan yang kedua, namun nampaknya tidak mampu melewati bibir net sehingga poin kembali bertambah 8-11. Kali ini PUPR kembali memperkecil ketertinggalannya, masih dengan eksekutor yang sama. Marta Tilar kali ini jump set baik lakukan sektor kiri. Tekanan dari Kroya namun kembali diantisipasi. Tekanan balasan namanya back attack kembali dilakukan, namun sayang back attack dari Marta terlalu deras sehingga bola keluar. Pindah poin kali ini 12-8 Kroya Lombok Timur, kembali dari 4 angka dari PUPR Lombok Tengah. Rahman kali ini tangan kita lakukan service. Tekanan kembali back attack dilakukan, ya rupanya block out yang dilakukan salah satu pemain dari Kroya sehingga pindah poin kembali 9-12. Kali ini kembali PUPR memperkecil ketertinggalannya. Zulkasa kembali memidik libero, ya rupanya pelanggaran terjadi saudara sehingga poin bertambah PUPR 10-12. Masih tertinggal 2 angka dari Kroya. Zulkasa, tekanan dari Kroya kembali dilakukan namun kembali diantisipasi. Tekanan balasan back attack kamu masih lemah. Kembali serangan balasan, namun apa yang terjadi? Oh, rupanya yang dilakukan salah satu dari PUPR sehingga kita buat kembali 13-10. Leading kini 3 angka dari Kroya Lombok Timur. Rio so, pindik sektor kanan. Tekanan kali ini PUPR tidak mampu melewati bibir net saudara-saudara. Poin kembali bertambah 14-10. Kini leading 4 angka. Kembali jarak Kroya meninggalkan PUPR. Tekanan kali ini PUPR menekan dengan keras, namun sayang lagi-lagi keluar. Smash keras yang dilesahkan oleh medal berikan poin gratis untuk Kroya Lombok Timur 15-10. Ini kembali lagi 5 angka. Oh, rupanya poin gratis kembali untuk PUPR 11-15 kali ini di set yang pertama. Ya, sekali lagi hadiah Kroya Lombok Timur di laga kedua mereka datang sebagai status partai hidup dan mati. Kembali bongkar kanan namun kembali diantisipasi. Masih Kroya, namun lagi-lagi tekanan balasan dilakukan oleh PUPR, namun lagi gagal. Yang kedua kalinya PUPR mencoba saudara, terjadi duel di udara. Pelanggaran rupanya yang dilakukan salah satu pemain dari Kroya. Marcel kali ini motor serangan dari PUPR, namun saya kembali memberikan poin gratis. Ya, jadi kita kembali di set yang pertama. Kali ini Aziz jump set lakukan, namun sayang tidak mampu melewati bibirnya. Kembali poin gratis untuk PUPR
13-16 kembali memperkecil ketertinggalannya setelah mereka tertinggal 5 poin, kini 2 poin lagi. PUPR eksekutor medal kali ini, lakukan save santai saja, membidik libero, tekanan dari Kroya cukup manis, aduman ada Marsal di sana, kembali tekanan balasan dari Kroya mampu menghalau serangan dari PUPR, di mana ada Ijaz di sana. Kali ini Ijaz yang menjadi eksekutor dari Kroya. 17-13. Ijaz santai saja, membidik libero dari PUPR, tekanan dari PUPR. Lagi-lagi disia-siakan peluangnya. Poin kembali bertambah 18-13 kali ini. Masih leading 5 angka. Kroya Lombok Timur. Eksekutor yang sama Ijaz kali ini santai saja, bola melambung tinggi kembali membidik libero. Tekanan dari PUPR. Keluar 19-13 rupanya dari skuter yang sama kali ini Ijaz dari Kroya Lombok Timur melakukan set santai saja. Ijaz kembali mirip libero, tekanan dari PUPR. Ini yang saya sari kebahagiaan dari Anda ini, terima kasih. Kembali lagi di set yang pertama 16-16 kali ini tinggal 3 angka PUPR, tekanan dari Kroya Pekertek, namun saya masih lemah. PUPR ini membalas dengan daya ledak yang begitu jelas kita dengar dan dirasakan langsung oleh nama. 17-19 kali ini PUPR melakukan set medal membidik Kroya. Angkat saja Rahman, namun saya lagi-lagi poin bertambah kembali untuk PUPR Lombok Tengah 18-19 kali ini. Satu angka lagi, keadaan kembali berubah 18-19. Medal melakukan serve kembali membidik Aziz, tekanan dari Royal Lombok Timur saudara. Cukup keras back-to-back smash yang dilakukan oleh Aziz, kembali pindah ke 20-18, kembali lagi 2 angka kali ini. Servis kali ini, oh tekanan dari PUPR, namun apa yang terjadi saudara? Pelanggaran dilakukan salah satu pemain dari Kroya. 19-20, kembali jarak poin cukup ketat. Oh lagi-lagi servis yang dirasakan salah satu pemain dari PUPR, yaitu Dami, kembali memberikan poin gratis untuk Kroya Lombok Timur 21-19. Rifki kali ini set. Kalah dari PUPR kembali dilakukan. Ada Zulka di sana. Kembali memetik poin 20-21. Satu angka lagi. Keadaan kembali berubah. Marta kali ini jam saya dilakukan. Membidik libero. Angkat saja bolanya. Tekanan dari Kroya, namun saya lagi gagal. Tekanan balasan PUPR masih lemah. Namun kembali diantisipasi, jual beli serangan di set yang pertama ini kembali lakukan PUPR, kali ini kembali kandas. Sekarang Kroya saudara, kita lihat tekanan di duel di udara, nampaknya pelanggaran yang dilakukan salah satu pemain dari Kroya Lombok Timur, sehingga keadaan kini berubah saudara 21 sama di set yang pertama. Masih dengan eksekutor yang sama, Marta kali ini akan melakukan jump shot. Marta cukup keras yang cukup berbahaya, tidak diduga-duga, kembali memberikan poin 22. Keadaan berbalik kali ini saudara, PUPR unggul 1 poin dari Kroya Lombok Timur. Masih lakukan Marta, tekanan dari Kroya santai saja, namun kembali tekanan balasan yang dilakukan oleh Medan kembali membuatkan hasil 23-21. Kita kembali di set yang pertama 23-21, kini PUPR berbalik unggul 2 angka dari Kroya Lombok Timur. Tekanan dari Kroya kali dilakukan di sektor kiri menukik, namun
kembali diantisipasi tekanan pada saat PUPR kali ini sampai namun tidak bisa dimaksimalkan, kembali dihalau oleh Aziz Azhara. Kita pun kali ini 22-23 masih tertinggal satu angka. Kali ini Kroya Lombok Timur, Rahman kali ini akan melakukan servis dari Kroya Lombok Timur. Santai saja Rahman, pitik sektor kanan tekanan PUPR kembali dilakukan. Tidak bisa diantisipasi oleh Rahman, PUPR kembali bertambah. Segmen bisa diambil pertama ini untuk PUPR 24-22. Satu poin saja, game pertama akan ditutup dengan sempurna oleh PUPR Lombok Tengah. Kali ini Zulka yang melakukan santai saja, tekanan dari Kroya yang ingin lakukan. Oh sayang santai, tekanan balasan dari PUPR. Lagi-lagi apa yang terjadi, dua saja bolanya. Ya satu angka lagi, keadaan kembali berubah. Ya kita kembali lagi di set yang pertama. Rio kali ini yang jadi eksekutor 23-24 Kroya. Sempurna yang dilakukan oleh Dami kembali memberikan poin untuk Kroya 24 sama saudara Jus. Cukup menarik nampaknya di set yang pertama ini. Dua tim sama-sama kuat. Rio, skuter yang sama dari Kroya. Saya buka Bidik Marta tekanan PUPR. Dua poin oleh Medan. 25-24. Satu angka lagi PUPR akan menutup game yang pertama ini. Namun kita sudah tahu satu angka itu cukup riskan. Kali ini tekanan dari Kroya. Kembali poin berimbang 25 sama. Aziz kembali. Jangan saya lakukan, kamu masih santai. Tekanan dari PUPR kembali dilakukan. Pun kembali berubah 26 untuk PUPR. Kini satu angka lagi. Medal kali ini akan melakukan serve. Santai saja Medal. Kroya kali ini melakukan tekanan. Mana smash kelah lakukan oleh Dev. Kembali pun berimbang 26 sama di set yang pertama. Hijau sekali ini. Santai saja Izas, membidik lebih dari PUPR. Marsal kepalanya, masuk di dalam saudara. Mampu dimaksimalkan oleh Marta. Pindah poin kembali 27-26. Yang cukup menarik, satu angka cukup riskan untuk didapatkan dari PUPR. Kali lagi, masih bisa disematkan. Tekanan dari Rio. Akan dilakukan servis. Harry kali ini tekanan PUPR kembali dia. Dan dari Kroya sehingga ada kembali berubah 28-27. Dami kali ini. So, santai saja mendata. Tekanan dari Kroya di sektor kiri kembali. Lagi-lagi. Tekanan balasan. Kali ini Kroya berbalik unggul 29-28 di set yang pertama ini. Masih dengan eksekutor yang sama Dev kali ini. Masih mengambil ancang-ancang ini lawannya. Santai saja Dev mendasar bidik libero tengahan dari PUPR. Cukup panas, cukup keras dengan daya ledak yang begitu keras dilakukan oleh Zulka sekali lagi sehingga kembali ada berubah 29 sama di set yang pertama. Jangan saya melakukan PUPR tekanan dari Kroya main lakukan Rio. Tekanan balasan PUPR namun masih lemah. Kembali tekanan yang kedua. Kroya kali ini tidak boleh lagi diangkat. Tekanan balasan PUPR. Kali ini Rahman unggul, kali ini Kroya 30-29.
Rahman, sob, beri sektor kanan tekanan dari bullpen. Masih bisa diselamatkan, kembali Marsha Barjas. Langsung saja dimasukkan oleh medan, kembali pun berimbang. Tolong Daso, tolong Daso, saudara-saudara. Zulka kali ini, Sanchez aja set pendatar. Tekanan dari Kroya memelukkan di sektor kanan. Rio masih bisa diselamatkan. Kembali Kroya, kembali Rio. Keluar kembali berubah. Kali ini PUPR berbalik unggul 31-30. Masih eksekutor yang sama Zulka kali ini masih mengambil ancang-ancang. Siapa yang akan dibidik lawannya? Sependatar Ibiro di tekanan dari Kroya. Kami lakukan nanti saja. Namun lagi-lagi kandas. Satu poin lagi PUPR. Back keluar saudara-saudara. Kali keadaan berubah 31-30. Rio kali ini membuka sub. Bidik sektor kanan. Tekanan dari PUPR. Kali ini santai saja. Kembali. Masih. Kroya kali ini PUP. Lagi-lagi di jantung medan. Umbang poin demi poin untuk PUP. Lombang-lombang. 32-31 kali ini. Satu angka lagi. Kali ini Marsal. Motor serangan dari PUP. Melakukan service. Tekanan dari Kroya. Masih dilakukan. Dua angka lagi Kroya. Begitu juga dengan PUPR. Dua angka lagi. Kali ini tekanan dari PUPR. Kembali di sektor. Tidak bisa diantisipasi oleh Andi. Tugas keras yang dilakukan oleh Bedal. Kembali membuangkan hasil 33-32. Satu angka lagi PUPR akan menutup game yang pertama ini. Kembali Bedal. Nanti saja bola melambung tinggi. Tekanan dari Kroya kali ini di sektor kiri. Belum dasar telur pada bahasa Indonesia 33 sama. Mana pendukung Kroya ini saudara? Lagi masuk. PUPR mana pendukungnya? Ya. Kembali kali ini PUPR unggul 34-33. Medal kali ini dengan nama panjang medali melakukan saya. Karena abis kena.